DPRD Kabupaten Cianjur ngokolakeun rapat paripurna istimewa kalawan agenda ngadegepkeun pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di rohang rapat paripurna DPRD poe Rebo isuk-isuk. Eta pidato teh boga ajen moral kebangsaan sangkan sakumna rahayat Indonesia digawe keur tumuwuhna pangwangunan di sakumna widang. Bari dipimpin langsung ku Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi, sidang paripurna istimewa kalawan agenda ngaregepkeun pidato kanegaraan Presiden Republik Indonesia di Nararaga Mieling Milangkala Kamardekaan ka-73 Republik Indonesia dikokolakeun di rohang rapat paripurna DPRD Cianjur perebo isuk-isuk. Eta sidang paripurna nu dipaju salila 2 jam teh di leuhan ku Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar sarta reng-rengan muspida katut muspika di Kabupaten Cianjur. Saban ngareureuh milangkala Republik Indonesia, sidang paripurna istimewa kudu dikokolakeun ku sakumna aparatur pamarentahan turta anggota DPRD lantaran bisa ngaregepkeun mangpirang informasi aktual sarta lengkah katut kabijakan anu keur mawejena dipaju sarta anu bakal disorang ku pamarentah minangka pedoman sakumna pihak utamana lebah nyukseskeun kawijakan ekonomi daerah, keuangan daerah, prioritas serta sasaran pembangunan daerah serta program kegiatan prioritas daerah. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi ngeceskin ngaregepkeun pidato kanegaraan Presiden mangrupa salah saji ajen moral anu kudu dilarapkeun nyaeta di GWHD keur tumuhna bangsa sarta negara Republik Indonesia. Mendengarkan pidato Presiden, pidato kanegaraan Presiden Republik Indonesia tentang peringatan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-73 tahun 2018. Ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat Cianjur sendiri dalam HUT kemerdekaan ini? Seperti yang pesan disampaikan oleh Pak Presiden bahwa sekarang ini bukan yang kecil dikalahkan oleh yang besar, tapi yang lambat dikalahkan oleh yang cepat. Ini mengandung arti bahwa kita harus kerja, kerja, dan kerja terus-menerus. Kerja kita merupakan prestasi bangsa, dan hanya dengan bekerjalah masalah-masalah bangsa ini akan selesai. Dan kerja ini perlu sebuah percepatan untuk sebuah kemajuan bangsa yang diharapkan oleh kita semua. Satutas ngaregepkeun pidato kanegaraan Presiden minangka acara pamungkas sakumna anggota DPRD jeung Bupati katut sakumna tamu undangan babarengan dialajar ngagunakeun wadit rahas Jawa Barat nyaeta angklung bari ngahaleangkeun lagu Laskar Pelangi. Heri Setiawan, Bandung TV.